Kenapa kenalan? Oh, baru, baru. Hah? Baru, baiklah. Alhamdulillah atas sih. Dalam Negeri Sembilan. Jadi sebab itu bila ambo melihat di Sri Menanti, iya. Rumah ko di bina dari orang dulu yak di Siak. Siak. Siak Riau. Iya. Jadi katanya orang Siak tu yak dari kampung awak di Solok. Oh, Solok. Ha. Lah lana diroboh kan. Patutnya lah lah hancur satu. Dia ambo katon ke po ada rakan jenan pindahlah ke Jelebu ni. Jadi di tangganya sadanya. Ya. Yeah. Bawa kemari. Bawa kemari di ganti atoknya. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi ada simbol Minang tu sama Siak. Di situ dalam kayu tu. Ya. Yeah. Ada pacak buminya sekali. Pacak bumi yang sobok ke bawah kan. Ada ampek. Awak kan pakaran ampek tu ada. Ya, ya. Lagi besok siko ada mana? Masa di Sri Menanti ada. Oh, tu ya, tu telabat dah. Mari. Sudah ya. Iya, 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 telabat ya. Tapi lah kurang setek banyak yang sini. Mana jawabannya di kuih. Agak ya, apa lah, merentas lah juga. Jadi apa panjangnya agak sampai puluh kurang berselo. Dan jatih tu ada apa kamar anak daro. Kamar ada daro ya. Daro ada suap. Bila orang tiba kan ini menelingo kan. Iya, iya. Ini nak tengok jatih. Di sebelah tu ruang family dalam lah. Family ya. Satu. Iya, iya. Ada lubang untuk mandi mayat bagai. Jadi di lubangnya dia orang tersuap. Ada kematian. Iya, iya, iya. Dalam pada tu. Jadi satu lagi nak terbawa dia buat dapur. Dapur ya. Dapur tu batu tunggu. Tapi nak terbawa dia ada ala apanya bui. Lara puit, tinggal batu je. Jadi batu tu ada orang letak atas bukit tu. Atas bukit tu rumah Minang. Rumah Minang ya? Modern ya? Yang asalnya situ kan? Iya, iya, itu rumah juga tu, rumah Minang. Itu sawah kamu di Soro. Sawah? Sawah keluarga. Oh. Di Siko. Berapa luas Tan Sri? Siko agak-agak pakai eka Siko. Tiga eka. Tiga eka. Tiga eka lebih ya. Asal yang elok lah. Wih, lawe kata. Sebelah ko abang ambo punya tanah tisu. Oh. Kemari mak ambo. Iya, iya, iya. Di Kampung Gagu. Kampung Gagu. Di Negeri Sembilan pun tak ada lah kata. Iya, iya, iya. Di Langgiang pun Kampung Datuk. Tak ada, tak ada. Tak ada lah kata tu ya. Betul. Jadi dalam pada tu, takana dia ambo membawa simbolisme Cindu Mato. Cindu Mato ya. Ambo ulahan kabau nanti. Kabau si Binuang. Si Binuang. Kudo Gumarang. Kudo Gumarang. Ayam Kinantan. 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 Keren ya. Diguekan belia. Tapi ada satu hari yang beri ceritonya ke Papa Jas itu. Malopong kan mulanya. Cindu Mato tu yang menjadi apa? Asas budaya legenda Minangkabau. Jadi mulanya pekarona nampek. Yeah. Mulanya apa kata orang badang wang pulik nan dikacau. Sadonyo mulo di situ. Kerajaan yo rajo di Suruaso. Kemudian di Sungai Tarap. Tarap ya. Sadonyo tu di hurai cerita bagaimana seorang tu menebus nama baik masyarakat atau komunitinya. Insyaallah. Cuma dalam soal menceritakan balik tu, dia pajak-pajak moden kita tak dapat menerima dalam konsep moden ya. Mereka anggap oh itu legenda dulu saja. Sebenarnya Cindu Mato tu adalah asas filosofi. Yeah.
masyarakat Minang Tai Suak. Dan dijangkakan zamannya adalah sebelum Islam. Tapi bila orang lah mengarang balik ya, lah lepas Islam. Jadi ada unsur Islam masuk sini sedek dalam tu. Sebab dia katakan begitu, kebolehan mistik sebelum Islam banyak. Terlampau banyak. Jadi bila lah ditulis balik, separuh hilang. Separuh hilang. Tapi pantun, ibarat, seloka, peribahasa usang masih ada dalam tubuh. Jadi ambo ada perencanaan nak menyusun balik Cindua Mato dalam bahasa moden, tapi mengandungi falsafah lamo. Jadi itu telapak pagaruyong. Telapak pagaruyong. Telapak pagaruyong. Dan legenda tu malam sekali cendekiawan ini tak acuh meh. Tapi itu sebenarnya asal kita. Kalau macam Inggris, asalnya William the Conqueror tahun 1066. Hak kita ko lama lagi pada tu. Terawal lagi daripada 1066. Jadi itu masa boleh dikatakan raja maharaja yang mulu-mulu Tai Suak, dan dalam pesta kerajaannya lah berlaku. Cindua Mato cakap. Itulah. Jadi nak jadi kampung Cindua Mato dah ada buat buil. Mantap dari biasa Tan Sri. Bagus sekali Tan Sri, rancak mana rumahnya tadi Tan Sri. Lengkap ya. Iya, tadi di Penan nak dulu juga tadi ya, di Penan. Penan ya. Penan. Oh, kau Tan Sri. Penan juga ya. Mandi rupiah lah. Mandi rupiah. Alah Tan Sri ya. Indra Pak Tan Sri ya. Iya. Jadi Pak Mamoli baru sampai dari Kelilingan ambil rambar. Alhamdulillah. Mantap Tan Sri, luar biasa. Bagus Tan Sri. Yang waktu itu Tan Sri, yang masjid tu. Masjid tu ya. Ambo buat balik tapi tanahnya tanah lama jo, cuma ubah suai konsep bangunan sate tu aja. Sebab orang sekolah nak rami tu. Jadi kalau buat masjid kadang enggak baik tu. Iya betul. Cuma di buat ranggihnya sikit. Kemudian untuk apa tu ciri-ciri Minang sama Islam. Masya Allah. Jadi nanti biasa dinamakan insya Allah Musaji. Musaji. Karya gagu. Karya. Musaji kadang karya gagu. Masya Allah. Jazakallah khair. Macam yang ada di Pariangan. Iya masjid. Itu sebabnya ambil gue. Oh masjid ada. Pariangan tu. Ia kan negari tua tu. Minangkabau asam dulu pertama kali negari ya kan. Negara tua. Jadi acarnya kan tadi itu sama. Mirip ya. Jadi kan ringgit tiga pengiriman sekarang. Jadi bapak anak anda ada kesan cek yang mana? Yo, kalau buat nak dia kan berapa?